Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Saksikan anda semua sekali lagi dalam Pakcik Nujum, rakan tafsir tarikh lahir anda. Kali ini Pakcik berjumpa dengan sis X. Pakcik panggil lah. So sis X tak best pula kan? Sekejap Pakcik nak check namanya. Nama yang diberi Pakcik boleh panggil sis Mira. Sis Mira, terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan. Harapnya kupasan pakcik ini yang cukup panjang lebar ni, yang mana pakcik telah meneliti satu persatu dari aspek metafizik dan juga aspek penujuman yang pakcik pelajari, dan hasil dari dapatan pakcik ini semoga dapat membina sesuatu yang baik-baik belaka. Dan pakcik yakin apa yang pakcik cakapkan ini adalah sesuatu yang jangan dipercayai 100%, kerana bila kita percayai hal-hal berkenaan dengan tafsir telahi ini, kita kadang-kadang jatuh syirik atau benda-benda yang agak tahayul. Tetapi anggaplah ini salah satu daripada alternatif dan juga satu ikhtiar kita untuk kita kenali potensi tahi lahir kita berdasarkan tahi lahir kita, potensi diri kita dan sebagainya. Okey, bermula saat ini pakcik dapat nombor ini, antara dua nombor ini pakcik tak boleh bagi tahu yang mana satu perempuan dan lelaki. Yang pakcik akan tengok adalah bagaimana pasangan ini berfungsi dan saling tolak ansur itu. Melihat kepada 20 bulan 3 sampai 82 ni, pakcik melihat item ataupun elemen yang wujud dalam metafizik ni adalah elemen papan. Elemen papan ni adalah elemen yang mana papan yang nipis ini selalu dipop-pop-pop macam tu. Ditekan-tekan-tekan. Bermaksud Mira adalah seorang yang bukan ditekan tetapi menerima satu tekanan daripada pelbagai aspek. Ya, bukan daripada pasangan tetapi daripada persekitaran yang menekan-nekan-nekan. Tetapi sebenarnya kan aspek papan ni dia tidak seperti kita melihat kepada batu dan sebagainya. Dia boleh melantunkan balik. Jadi sifat Rina yang ada ataupun Mira yang ada adalah Mira tidak sepenuhnya percaya kepada orang yang memberi apa sahaja maklum balas kepada diri Mira. Bermaksud tidak mudah mempercayai seseorang. Kata-kata yang dikeluarkan itu bukan sepenuhnya kita percaya bulat-bulat. Bermaksud Mira adalah papan yang educated. Educated tu papan yang betul-betul ada fikiran yang logik akal, yang menyebabkan Mira ini adalah seorang yang boleh menerima sesuatu itu dengan logik. Dengan logik yang mana kalau ada bukti baru benda itu boleh dipercayai. Ini adalah konsep telahir Mira. Dan sebenarnya kan orang seperti Mira ni adalah seorang orang yang boleh menerima teguran, adalah orang yang berjiwa moden, yang mana boleh menerima apa sahaja elemen-elemen yang masuk ke dalam diri. Boleh menerima kecaman, teguran, kritikan, pandangan dan sebagainya. Tetapi tidak mudah untuk koyak. Sebab bagi Mira adalah selagi tak berkudis diri kita ini, kita jangan kita sesekali membuat amarah atau marah. Jadi orang macam Mira ni sebenarnya orang yang organisasi ataupun syarikat suka kepada pekerja-pekerja macam ni. Sebab pekerja ni timing. Dia suka timing. Dia suka melihat kepada masa, nombor, sesuai jadi accountant atau jadi peniaga sesuai. Sebab numbering is an expertise Mira. Jadi pakcik melihat kepada potensi ini, dan sebenarnya kan kalau ikutkan Mira punya personality ini, Mira sebenarnya nampak pendiam tapi sebenarnya pegang pada janji. Kalau janji tak ditepati, habis hilang kepercayaan diri. Jadi memang janji itu adalah nombor satu, yang mana jangan sesekali menipu Mira. Sekali menipu, selamanya dah tak percaya. Jadi cabang pemikiran Mira ni banyak tau, sana sini sana, melalui pembacaan, melalui penelitian. Dan sebenarnya orang yang ada nombor 125 iaitu nombor Mira ini adalah orang yang ada sixth sense. 125, sixth sense yang tinggi, sixth sense yang kuat. Dia dapat seolah-olah seorang ibu dapat tahu ke mana, apakah pergerakan ataupun melalui mata, melalui gerak hati itu selalu tepat.
Dan kalau pakcik cakap sikit tentang benda yang tak berapa nak baik tentang Mira ini adalah Mira adalah seorang yang kuat cemburu buta. Zahirnya cakap ya saya tak cemburu, tapi sebenarnya cemburu walaupun dengan orang yang dah tak ada. Contohnya suami Mira dah pernah ada bekas kekasih atau cinta hati lama ya, dan orang tu pun dah tak ada dalam kehidupan. Jadi Mira tetap akan rasa cemburu bila dibanding-bandingkan Mira dengan orang yang lain. Jadi Mira tak suka macam tu, sebab Mira suka diri Mira ini adalah uniqueness to the your husband. So adalah benda yang tidak boleh dibanding-bandingkan. Sehingga kadang-kadang makanan nak dibandingkan, paras wajah, kepuasan, semua nak dibandingkan. Menyebabkan ia tertanam satu rasa macam tak enak untuk dipegang. Jadi Mira sebenarnya rasa macam tak enak sebenarnya. Bila tak enak dipendam-pendam, dibaja dan disiram dengan benda-benda yang tidak elok, lama-lama tumbuhlah pokok-pokok ketidaksefahaman itu dan menyebabkan meletupnya sesuatu yang dipanggil rasa malas lagi nak berkasih-kasihan. Sebab bila rasa macam ada perasaan macam malas, mulalah Mira walaupun rasa sayang lagi ada, kasih ada lagi, tetapi bila dah selalu dibanding-bandingkan dengan cinta lama dan sebagainya kan, jadi Mira rasa macam rasa seperti sampah, rasa tidak berguna. Walaupun sebenarnya Mira ni sebenarnya suka orang hargai, walaupun sebenarnya dengan perkataan terima kasih. Jadi pakcik yakin kan, suami Mira yang sekarang ini adalah seorang yang betul-betul penyayang pada awalnya. Tetapi kadang-kadang biasa, bila kadang-kadang hidup kita dah lama sikit, kita dah kenal asam garam, dah kenal bau badan, bau kentut dan sebagainya, bau. Jadi kita kenal daripada A sampai Z. Mungkin kita rasa tak puas hati bila tengok suami orang lain lebih bagus daripada suami kita. Itu sebenarnya perasaan yang perlu Mira buang. Sebab Mira kena terima kelemahan suami Mira sekarang. Kelemahan itu adalah satu keunikan dan kemanisan dalam kehidupan. Terima kalau benda yang tidak boleh diubah, contohnya kecacatan dan sebagainya, paras rupa, memang tidak boleh diubah. Tetapi kalau sifat, sikap, melalui perbincangan face to face, cakap apa yang tak suka, itu akan boleh membaikkan dan menjernihkan hubungan yang ada. Pakcik yakin nombor suami Mira ni 8881 ni adalah seorang yang memang dikatakan adalah seorang yang pernah kosong dalam kehidupan dia, dan Mira hadir untuk mengisi kekosongan hidup dia dan menjadi suri hati dia. Dan dia sebenarnya adalah lelaki yang macam lelaki yang lain juga, lelaki yang ada ego dia sebagai seorang lelaki, tak nak langsung rasa kekurangan diri tu nak disorok, rasa yalah serba-serba perfect. Sebenarnya boleh berbincang kalau kita tak mampu melakukan sesuatu ya. Yeah. Kehidupan memang sekarang pada tahun 2023 ni pakcik dah tolak, memang agak sikit tawar sebab ada sikit pertelingkahan yang kecil dan menyebabkan Mira rasa yalah kadang-kadang a little bit soft, menyesal. Tapi sebenarnya jangan risau Mira, suami Mira sekarang memang bukan tangkap muat saja, bukan tangkap muat Mira untuk jadi isterinya yang terbaru. Tetapi orang kata suami dah yakin ini adalah jodoh dan percaya pada jodoh. Suami akan kekalkan jodoh ini sebaik mungkin. Mira jangan push seorang lelaki untuk membuang Mira atau membuat sesuatu benda yang tidak patut. Eh? Sebenarnya kan hubungan tu boleh dibaiki dengan cara Mira kena mengalah. Mengalah saja, sebab suami Mira ni adalah elemen dia adalah kayu. Mira adalah papan. Kayu lebih kuat daripada papan. Nescaya kalau papan itu berlaga dengan kayu, papan tidak akan menang pun. Tetapi kalau papan itu boleh menindih kayu, dan kayu akan kelemasan. Sepertilah juga dalam hubungan suami isteri ini. Kalau betul gayanya, jadilah isteri yang terbaik. Tanya dia macam mana nak yang menjadikan isteri yang terbaik, supaya contohnya mungkinlah ya, suami suka kalau balik senyum, balik masak sambal, balik urut kaki. Sebab suami adalah syurga Mira, syurga untuk seorang wanita. Jadi pakcik yakin
dia bukan punya anak manis. Kadang-kadang dia membohongi Mira, dia menutup sesuatu itu bukan untuk menipu, tetapi untuk menjaga hati Mira supaya tidak berlaku apa-apa benda yang salah tafsir. Ya, yeah? Dia menyorokkan sesuatu itu sebenarnya satu benda yang baik. Dan Mira mengatakan bahawa dia ni keras kepala, dia ni mungkin bukan yang terbaik, asyik ingat benda lama dan asyik terlalu pendiam, tak tahu nak cakap macam mana, bila bergaduh selalu nak menang dan sebagainya. Ingat Mira, suami Mira ini kalau ikutkan pakcik ni, dia serba-serba terbaik dah sebenarnya. Cuma kadang-kadang dia imbauan kerinduan dia tu ada. Lepaskan kerinduan itu. Beri masa untuk dia rasa rindu. Walaupun dia membanding-banding, bukan membanding-banding, dia terniang-niang. Dan dia tahu bahawa Mira adalah isteri yang baik juga dan mempunyai kelebihan yang tersendiri. Jadi potensi yang pakcik nampak pada suami ni adalah suami ni mudah untuk disayangi. Kerana ayat-ayat manis, sifat penyayang yang ada daripada dia, menyebabkan dia adalah menjadi rebutan ramai. Pakcik tak pasti sama ada, tapi nampak dia adalah agak sempurna dari segi personaliti yang baik, dari segi keuangan juga yang baik, ya. Dan mungkin ada jatuh bangun dalam kehidupan, dan ada satu sifat yang mungkin Mira kena terima tentang suami adalah suami cepat bosan. Jadi bila cepat bosan, jangan amalkan rutin yang sama. Pergi buat sesuatu, jalan-jalan dan cipta memori bersama. Kalau ada anak dan sebagainya, jadikan anak itu sebagai satu kayu penghubung, menyebabkan kemesraan itu intim kembali. Pakcik yakin dalam usia suami sekarang masih lagi dikatakan sebagai suami yang masih dalam peringkat dewasa matang. Maksudnya memang akan ada ramai orang yang cuba menyondol, tu biasalah kan. Tapi sebenarnya jadi yang terbaik. InsyaAllah suami tidak akan buat apa-apa yang tidak baik. Dia cuma kadang-kadang rasa macam dia perlu menjadi raja di dalam rumah. Dia perlu dihargai, dibelai, diperlakukan seperti seorang raja atau sultan yang yang mana Mira menjadi salah satu daripada pelengkap tulang rusuknya. Sebab itu lelaki ini perlukan wanita dalam kehidupannya. Jadi pakcik harap, ya, pakcik harap konflik yang berlaku tu tak besar sebenarnya. Dan dia pun tidak pun membesar-besarkan keadaan kalau ada pertelingkahan itu. Tapi pakcik yakin ini adalah salah satu daripada jodoh sepanjang hayat Mira. Pakcik yakin Mira tidak akan pergi ke mana-mana lagi. Tidak akan ada orang yang boleh menggantikan suami sekarang, meskipun dia bertitle D. Tetapi dia telah menjadikan diri dia sebagai seorang suami yang terbaik. Mungkin dari segi spiritual atau kerohanian itu agak kurang, tetapi boleh sama-sama belajar. Mungkin Mira boleh bawa dia untuk pergi ke tempat-tempat yang peace, tempat-tempat yang tenang, ya. Ambil masa kesibukan dia. Memang dia sibuk untuk mencari rezeki, tapi kadang-kadang spend seminggu atau berapa minggu untuk hilangkan, kembalikan balik rahsia pengantin baru itu ke dalam kehidupan Mira. Dan pakcik yakin kalau bawa ke Tanah Suci pun antara jawapan yang baik untuk melihat betapa lembutnya hati suami Mira ni. Sebenarnya suami Mira ni, dia ada tiga kehebatan dalam diri dia, kan? Kalau ikut tahun lahir dia, feng shui yang bagus dalam metafizik Cina tu, memang nampak dia adalah seorang yang sangat-sangat sempurna rezekinya. Yeah? Kemungkinan Mira rasa dia menumpang rezeki Mira, tapi sebenarnya Mira yang menumpang rezeki dia. Dia punya nombor untuk tahun lahir ini adalah nombor yang perfect. Perfect bermaksud 832. 832 ini dah sangat tinggi daripada Mira 125 tadi. Memang sangat-sangat tinggi, yang menyebabkan sebenarnya dia memang rasa dia betul, dan memang betul dia, yeah? Jadi bagi pakcik, sedangkan lidah lagi tergigit, dah lebih 10 minit pakcik suka tau. Sebab kisah atau kes Mira ni
sangat dramatik tau. Sebab kedua-duanya tidak pandai untuk bercerita pada orang lain. Tak ada unsur-unsur penceritaan. Mira dengan cemburunya, suami pula tak pandai nak pujuk. Itu sebenarnya salah satu daripada benda yang akan menyebabkan hubungan tu kan dingin. Jadi kembali kepada jalan, Mira kena start move untuk start engine kereta tu. Bawa dia lari sebentar, pegang tangan dia, mungkin boleh bercerita tentang kehidupan dan rasa kasih sayang Mira itu kembalikan balik. Dan ingat masa depan untuk siapa kehidupan itu dicipta. InsyaAllah dia akan menjadi seperti pohon-pohon bunga-bunga cinta yang berkembang kembali dan terus subur di Taman Harmoni. Jadi Pakcik harapkan agar Mira berpuas hati dengan kupasan Pakcik. Sebenarnya tak apa yang nak di takutkan, dia tidak akan beralih kepada pokok bunga yang lain. Dia tidak akan beralih memadu kasih. Dia tidak akan membuat tu selagi kita berpegang teguh pada cinta yang ada. Pakcik harap cemburu itu memang perlu ada, tetapi berterus terang apa yang Mira nak dan Mira rasakan itu daripada dia, supaya dia tahu yang Mira sebenarnya sayang sangat dia. Okay? Laki tidak suka perempuan cemburu sebab laki rasa seorang suami itu rasa dia perlukan seseorang yang boleh percaya 100% kepada dia. Dan kalau ada pun dia telah melakukan sesuatu yang terlepas, yang telah keterlanjuran lalu, binalah kembali masjid itu dengan cat balik rumah atau dinding masjid, atau bersihkan balik rumah tangga yang mana masjid itu adalah tempat yang sangat suci untuk kita melayari bahtera yang kita bina bersama-sama. Jadi terima kasih Lira atas sumbangan yang diberikan pada Pakcik, cukup banyak. Thank you so much. Jumpa lagi, semoga berkekalan hingga ke jannah. Jumpa lagi. Salam. Assalamualaikum. Bye-bye.